kami agak mengeluhkan, Pak. Masalahnya di sini ini kan ini pengajuan kita, ini wilayah kita, cuman kita kan tidak diikut sertakan. Memang pernah kita hentikan pekerjaan ini kan, karena menurut kita ya kenapalah kok kita nggak diikut sertakan. Nah, cuman pada waktu itu datanglah pihak rekanan menemui P3A menyuruh warga kita bekerja. Namun warga kita tidak mau kerja karena ya tidak sesuai. Yang ditawarkan ongkos itu per meternya cuman 110, itu udah berikut langsir. Jadi warga kita ya nggak mau lah bekerja lah, Pak. Ya, jadi intinya kami sebagai masyarakat Wayakro itu ya agak kecewa lah. Ini uang kita, ini wilayah kita, ini tempat kita, kok kita tidak tahu apa-apa, Pak. Ini pembuatan saluran irigasi, Pak, dari Waywaya. Panjangnya kalau tidak salah dengar, katanya 1 kilo 30 meter, Pak. Dan kalau nggak salah juga anggarannya itu 2,6 lah gitu. Ya, cuman kita di sini juga kurang tahu karena waktu kita main juga ke tempat ini juga ya pulangnya juga nggak ada. Jadi kita kan nggak tahu ini dari mana dari mananya. Makanya ini pernah kita sempat kita berhentikan waktu itu kan. Ya, cuma sampai hari ini ya ini belum ada kejelasan, ini warga kita juga belum ada pada kerja di sini. Ya kita berharap adapun apapun juga bentuknya yang masuk ke kampung kita, ya tolonglah kita diikutsertakan, diberdayakan lah, Pak. Ya apalagi zaman sekarang kan zaman susah seperti ini kan. Masyarakat kita ngeluh semua kan seperti ini. Masa ya ada ini pekerjaan, ada ini tempat kita kok kita nggak diikutsertakan. Ya minta tolonglah untuk dinas-dinas terkait itu agar bisa memantau lah masalah-masalah pekerjaan di kampung-kampung seperti ini lah, Pak.